Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujaja, az-zujajatu ka'annahu kawkabun duriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la syarqiyatan wala ghardiyatan yakadu zaituha yudhi'u walau tamsasu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin tawilah qala yakni yatuku alaikumul an rasulun min ahlil jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan ala qudurikum fi hadhihi hissa at-tayyibah. Insyaallah taala min hadal yaum bidayatan illa takriban arba'ata asyara khisas nurid an nabhas yata'allaq bi manhajul bahas fil Islam. 6. Hari ini kita akan memulai mata kuliah yang diamanahkan kepada saya, yaitu metodologi penelitian. Tadi saya bertanya dengan Kaprodi Pak Supriyatin bahwa ini adalah mata kuliah pertama yang didapatkan mahasiswa terkait dengan metode penelitian, ya, atau metodologi penelitian. Kita nanti akan paham what difference between method and methodology. Ya, nanti kita akan belajar tentang apa sih bedanya antara metode dengan metodologi. Saya agak lupa nih, Pak, absennya nih. Boleh ini kan dia berikan absennya di sana, sampai lupa dia saking semangatnya nih, ya. Oke, mata kuliah kita adalah metodologi penelitian, ya. Ingat kalau ada kata-kata logi, artinya itu logos, ya. Ada biologi, ada antropologi, ada sosiologi, ada biologi, ada apa lagi? Pokoknya yang pakai logi itu namanya adalah logos. Logos itu artinya apa? Ilmu pengetahuan. Ada ilmu, ada pengetahuan. Mal fark bainal ilm wal ma'rifah. What difference between science and knowledge? Nah, bedanya apa nih antara pengetahuan dengan ilmu? Nah, itu sebenarnya dibahas di filsafat Islam, di epistemologi, tapi di riset metodologi sebenarnya di awal juga dibahas, gitu ya. Oke, saya awali tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur, ya, atau An-Nur ayat ke-35. Ini bedanya kalau kita belajar di Institut Sirajul Falah dengan di kampus yang lainnya. Walaupun mata kuliah kita adalah metodologi penelitian, tetapi hal yang masuk baru itu adalah bagaimana ketika kita membaca Al-Quran ternyata memiliki juga dimensi riset dan juga penelitian. Ya, keyword atau kata kunci dari An-Nur ayat ke-35 ini, ya, 35 ayat itu, ya, adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, makanya Syekh Sirajul Falah ini salah satu dari tagline-nya adalah ilmu di atas cahaya. Ya, jadi ilmu di atas cahaya, tapi ini adalah cahaya di atas cahaya dan mencari sebuah apa? Kebenaran. Ya, mencari sebuah kebenaran itu adalah kunci dari metodologi penelitian, ya. Nah, ini pertama di surat
surat An-Nur ayat 35. Kemudian ini nanti boleh dibaca, yaitu kisah tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya waktu itu sedang duduk-duduk. Ya, ketika duduk-duduk itu tiba-tiba beliau bersabda, beliau mengatakan, dikatakan apa? Sa'atikum atau yatluku alaikum rojulun min ahlil jannah. Akan datang, akan lewat seorang laki-laki yang termasuk ahlu surga. Salasa marrot sampai tiga kali, ya. Akan datang, akan lewat nih seorang laki-laki dari penduduk surga, ya, yang termasuk min ahlu jannah. Kemudian apa? Seorang sahabat yaitu Abdullah bin Abdullah bin Amr bin Al As, ya. Beliau penasaran. Kayak gimana sih sebenarnya laki-laki yang sebenarnya masih hidup tapi kemudian disebut sebagai ahlul jannah. Maka kemudian apa yang dilakukan, ya, Abdullah ini kemudian datang ke rumah orang itu, kemudian bilang, wahai paman, saya itu sedang ada masalah keluarga, saya ingin menginap di rumah paman selama 3 hari, karena nanti hakul duyuh, hak dari tamu itu adalah 3 hari atau 3 malam lebih tepatnya, ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Abdullah bin Amr As ini kemudian menginap 3 malam di rumah laki-laki itu, ya. Tapi kemudian apa? Melihat laki-laki itu ya sholat seperti biasa, kemudian juga puasa, kemudian sholat malam, nggak ada yang aneh. Jadi sama, apa bedanya, gitu kan, ya? Nah, kemudian ternyata di situ disebutkan, ya, sudah 3 malam menginap tapi ternyata tidak ada tuh, tidak ada tanda-tanda kekhususan dari orang yang disebut sebagai ahlu surga itu. Ya, akhirnya kemudian di hari yang keempatnya mengatakan, wahai paman, saya sebenarnya nggak ada masalah tuh dengan paman saya. Yang menjadikan saya itu mau menginap di sini adalah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda bahwasanya engkau itu adalah termasuk ahlu surga. Nah, tapi saya lihat selama 3 hari melalui direct observation, ternyata gak ada yang istimewa, gitu, ya. Akhirnya kemudian baru mau pulang, tiba-tiba laki-laki itu bilang apa? Ya, yang kau bahasa pasti bisa nih, ya, di sini, ya, dikatakan, ya, ma huwa illa ma ro'ay, ya, wa yasadaqatna anhu, falamma walaytu da'a wa qala ma huwa illa ma ro'ay ta'farul lati la ajru fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin, ya. Jadi ketika ditanya, gak ada, ya, gak ada yang dilihat istimewa tuh, gak ada, biasa saja. Tapi kemudian sampai mau kembali, ketika akan kembali kemudian mengatakan, saya ini, kata laki-laki itu, saya ini ya seperti orang lain pada umumnya, seperti orang Islam pada umumnya, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Tapi ada satu rahasianya, yaitu apa? La ajidu fi nafsi ghillan li ahadin minal muslimin. Ya, tidak ada dalam hati saya ini rasa ghil, ya, rasa dengki, iri, ya, kepada orang Islam yang lainnya. Nah, temuan penelitiannya adalah dikatakan hadhihi allati balaghat anni wa hiya allati la nutit, ya. Jadi temuan dari Abdullah bin Amr bin Al-As adalah ternyata ini dia yang membuat orang itu adalah termasuk ahlu surga itu adalah apa? Hatinya itu dia bersih, tidak pernah ada rasa dengki, iri kepada orang lain. Nah, ini namanya riset nanti dengan pendekatan etnografi. Oke, ya, ini menarik nih, gak cuma satu, tapi banyak lagi yang lainnya. Berangkat dari sini, the background is, ya, terkait dengan pengembangan dari ilmu pengetahuan. Kita kuliah di sini tentu saja adalah apa? Untuk mencari ilmu pengetahuan, belajar ilmu pengetahuan. Dan ternyata ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang kalau tidak adanya riset atau penelitian. Nah, kemudian, ya, penelitian itu sendiri, ya, ini terkait dengan bagaimana penguasaan mahasiswa terhadap riset metodologi, terhadap metode penelitian. Nah, mungkin kita nggak tahu nih, apakah nanti kalau sudah lulus di sini, nanti kemarin aturan dari Mas Menteri itu nggak perlu pakai skripsi. Setuju nggak nih? Kalau kuliah selesai nggak usah pakai skripsi. Setuju. Setuju aja.
Ya, masih mungkin masih wacana gitu ya. Tapi sebenarnya yang tepat adalah bahwa skripsi itu lagi-lagi adalah hanya sekadar alat untuk mengukur kemampuan analisis seorang mahasiswa. Gitu ya. Jadi gimana kalau mengukur sarjana itu harus pintar tuh kayak gimana caranya? Kenapa? Karena seorang akademisi yaitu harus bisa belajar secara berpikir secara logis, kemudian sistematis dan juga empiris. Ya. Jadi misalnya nih, jadi mata kuliah kita ini walaupun bukan kuliah, ya kita tetap harus tahu, kita harus paham kenapa? Karena banyak sekali permasalahannya apa yang ada di dunia ini yang butuh jawaban. Oke, misalnya ini warnanya apa nih? Biru. Yakin ini warnanya biru? Yakin. Tahu dari mana ini biru? Melihat langsung. Hah? Oh, survei. Bukan survei, ini binadori, lihat langsung. Tapi yakin ini benar-benar biru nih? Yakin. Kalau misalnya warna biru ini kita letakkan di bawah mikroskop, masih ada nggak birunya? Nggak ada. Ya, birunya itu hilang. Kemana birunya? Tinggal nama. Keterbatasan dari panca indera manusia. Air laut warnanya apa? Siapa yang ngasinin? Keringet ikan. Air laut warnanya apa? Biru. Biru atau apa? Bening. Bening. Iya, bening. Tapi kenapa kelihatan biru? Pantulan. Pantulan dari mana? Langit. Dari matahari. Dari langit. Langit warnanya apa? Biru. Coba lihat itu ada biru enggak? Enggak ada. Mendung. Oke, mendung lah, nggak apa-apa. Jadi abu-abu. Tapi benar nggak langit itu warnanya biru? Benar. Tahu dari mana? Gak. Coba kita datang ke langit terus sana. Ada nggak birunya? Hilang. Kemana berarti birunya? Berarti warna biru dari apa? Langit itu adalah lagi-lagi keterbatasan dari panca indera manusia. Ya, kalau di dalam Al-Quran dikatakan sab'as samawat, ada 7 lapis langit. Bener nggak? Langitnya itu ada lapisannya ada 7, kayak lapis Surabaya gitu. Yakin nggak kalau langit itu lapisannya 7? Yakin nggak? Ya, yakin boleh, tapi keyakinan yang perlu dibuktikan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah ke langit sana. Yang di dunia saja ini apa di ada apa di bumi saja misalnya. Tahu peristiwa dari Isra dan Mi'raj. Ya kan ya? Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatillah. Betul ya? Nah, peristiwa Isra dulu. Isra itu perjalanan dari Mekah ke Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam berapa lama? Iya, belum pernah, tapi kan ada ayatnya. Baca ayat, baca hadis. Makanya kalau baca Al-Qur'an itu harus tahu artinya. Ya jangan sampai baca Al-Quran itu cuman ya baca aja gitu, apalagi nggak tahu artinya. Sudah tahu artinya harus tahu tafsirnya. Sudah tahu tafsirnya nanti ada tafsir bil maksur, ada tafsir bil ro'yi. Tadi misalnya Asra diperjalankan, ya makanya kemudian muncul ada apa? Ada legenda apa? Buruk. Ini pernah dengar buruk? Buruk itu kayak gimana sih? Udah liar kali. Pernah dengar buruk nggak? Nah, kayak gimana sih buruk itu? Tidak bisa digambarkan, Pak. Nggak bisa digambarkan ya? Kenapa? Karena kecepatannya belum tahu, belum baca ya. Iya, benar. Bagus, berarti jujur berarti ini. Buruk itu di zaman dulu itu waktu saya masih kecil itu digambarkan sebagai kuda, kemudian dengan kepala perempuan. Nah, nanti lihat kalau lihat di apa di Google tuh buruk gitu ya, gambar itu keluarnya seperti itu. Iya, karena memang apa? Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan buruk itu lebih besar dari keledai, atau keledai itu kedelai.
keledai ya lebih kecil dari apa kuda. Berarti mindset cara berpikir orang pada waktu itu adalah apa, buruk itu adalah binatang. Tapi mungkin enggak buruk itu adalah bukan binatang tapi semacam pesawat supersonik. Iya. Hah? Iya. Kenapa enggak? Karena belum ada pada zamannya. Sudah kagak ada zamannya. Nah, justru itu yang menarik ya, yang membuat kita itu menjadi apa? Seolah-olah itu seolah-olah di surga itu tidak ada teknologi. Seolah-olah itu teknologi itu cuma diketemukan di zaman sekarang saja. Misalnya nih, ada teori konspirasi tentang the flat the flat earth. Tahu kan? Bumi ini kayak gimana sih? Bumi ini sebenarnya kita tuh mana? Yang mana ya? Itu atas atau ini bawah? Atau itu atas? Itu atas atau bawah tuh? Atas, ini bawah. Oh, itu bawah, ini atas. Iya, kebalik ini. Kan namanya nih, bumi itu bulat atau lonjong? Agak-agak lonjong dikit kayaknya deh ya. Nah, ketika saya bilang misalnya itu di bawah atau enggak, itu di atas tuh, di atas bumi. Benar enggak? Benar lah, kan ke bawah terus, nembus jadi di atas. Karena ketika kita bicara tentang apa? Tentang universe, itu sudah tidak lagi atas, tidak lagi bawah. Iya kan? Nah, itu juga perlu adanya riset. Bahkan Nabi Adam, tadi belum sampai, Isra Mi'raj belum selesai nih. Yang tadi kan Isra tuh, berarti harus dibuat penelitian tentang peristiwa Isra. Perlu nggak? Bisa perlu, bisa nggak perlu, tergantung orangnya. Iya kan? Tergantung orangnya. Amantu billah sumastaqim. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah udah cukup. Cukup enggak? Cukup untuk beberapa orang. Mungkin untuk yang orang cara berpikirnya itu udahlah, yang penting kita iman, kita yakin, kita percaya udah cukup. Tapi ada beberapa orang terutama yang kuliah ini, dia tak pasti benar berpikir. Berpikir tentang sesuatu yang ini benar enggak sih Isra itu terjadi? Bagaimana misalnya Nabi SAW itu dengan adanya tulang, kemudian daging, kemudian kulit itu melesat dengan kecepatan cahaya. Tadi benar enggak sampai apa menembus 7 lapis langit? Bayangkan secara ilmu anatomi ataupun biologi itu enggak mungkin. Ya kenapa? Pasti. Jangankan itu, ya kalau kita naik pesawat kemudian tangan kita dikeluarkan, kira-kira gimana? Hilang. Jempol hilang satu ya. Karena begitu cepatnya, apalagi tadi dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Nah, lagi-lagi itu bicara tentang metode atau cara atau bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan. Isra-nya baru Isra, belum Mi'rajnya yang ke atasnya. Ya, atau mungkin ada yang tahu Nabi Adam itu tingginya berapa ini sih? Berapa ini, berapa meter gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Iya, harus baca makanya nih. Baca itu sekarang udah bisa di, kalau nggak boleh cari di Google. Kalau saya nanti kalau kuliah pakai handphone, boleh dibuka handphonenya, cari di Google, nggak apa-apa. Ya, kata satu riwayat itu Nabi Adam itu tingginya itu 30 hasta. 60 hasta ya, betul 60 hasta. Jadi sekitar 30 meter. Bayangin aja 30 meter. Jadi dinosaurus itu kayak kucing. Ya. Kecil kan, dulu cuma 2 meter. Nabi Adam 30 meter. Gitu ya, kalau pas mandi itu jadi bukan tsunami berarti. Nah, tapi itu lagi-lagi itu apa, dijadikan seolah-olah itu udah yakin aja, oke, nggak ada masalah. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang memang berpikirnya sampai di situ. Padahal kita terus bisa membuktikan. Misalnya nih, ada yang tahu tentang banjir Nabi Nuh? Banjir Nabi Nuh tuh dia secara keseluruhan seluruh dunia atau hanya sebagiannya? Pertanyaan itu. Iya, kira-kira seperti apa nih? Seluruhnya, seluruh dunia itu banjir, tertutup air, berarti airnya gak tumpah gitu ya? Karena ada gravitasi, tapi semuanya tertutup air, bener gak? Bagaimana untuk membuktikan, untuk mencari bahwasannya, oh bener, Nabi Nuh itu dengan bakteranya ternyata seluruh waktu itu lautan itu, seluruh apa daratan itu semuanya tertutup.
Jawabannya adalah dengan metode penelitian. Ya, dengan meneliti, dengan meriset bagaimana sebuah permasalahan itu bisa diselesaikan. Jadi mata kuliah saya ini adalah mengajarkan bagaimana mengidentifikasi masalah, kemudian menggunakan metode penelitiannya sampai kepada membuat sebuah kesimpulan. So simple. Simpel banget ya, gampang. Gak usah mikir-mikir. Tadi yang tadi kan ada statistik 2 ya. Sama, statistik itu juga untuk mencari sebuah kebenaran melalui identifikasi masalah. Hanya kita akan belajar statistik dengan kuantitatifnya, dia memiliki basic paradigm adalah positivisme. Pernah dengar positivisme? Baca lagi nanti berarti. Ya harus baca. Ya lupa baca. Ya, kalau enggak mau baca, oh berarti boleh lihat di YouTube saya aja. Boleh lah. Sebenarnya bukan cuma saya aja, tempat lain juga banyak tentang paradigma positivisme. Ingat, ya, paradigma positivisme itu adalah apa? Mengukur sebuah kebenaran itu dengan angka dan harus dengan apa? Panca indera. Termasuk paradigma berikutnya adalah paradigma namanya post-positivisme, di mana kebenaran ada dua menurut mereka. Kebenaran secara ilmiah, yang kedua kebenaran secara alamiah. Nanti dalam Islam kebenaran secara ilahiyah. Nah ya, oke, di latar belakang, di background kenapa mata kuliah kita itu penting? Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, dan cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu adalah melalui research and development, penelitian. Penelitian itu harus menggunakan metode penelitian dan analisis yang benar. Analisis itu harus menggunakan basic atau dasar paradigma yang juga benar, yang sesuai dengan Islam, sampai kepada menyimpulkan sebuah permasalahan. Nah, itu ya. Itu. Jadi semua hal itu bisa dijawab dan memang tugasnya seperti itu. Coba, sekarang semuanya berpikir pengin apa atau sesuatu yang ingin diketahui. Saya nanya ke Ustaz yang ini. Yang lain coba mikir, ingin tahu tentang apa? Berarti caranya seperti apa? Misalnya tadi saya ulang dulu. Saya ingin tahu Nabi Nuh itu banjirnya itu betul-betul seluruh dunia atau hanya sebagian? Ya, atau mungkin ada kemarin saya lihat di YouTube itu apa ikan Nabi Musa. Tahu enggak kisah tentang Nabi Musa? Tahu. Kayak gimana sih salah satunya? Jadi ketika Nabi Musa itu apa dalam perjalanan bersama Khidir, kemudian dia kan makan ikan ya.